Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali. Untuk saat ini saya sedang berada di jalan menuju ke Dieng ya. Nah, ini kita berada di Gardu Pandang Dieng. Jadi yang di depan sana itu Gardu Pandang Dieng. Dan ini jalan utama dari Wonosobo menuju Dieng ya. Untuk ke Dieng dari sini masih sekitar 6 km lagi. Nah, ini yang ke depan sana itu menuju Dieng. Kemudian yang dari bawah ini jalan dari arah Wonosobo ya, atau menuju ke Wonosobo. Nah, ini cukup ramai ya hari ini. Yang mau ke arah Dieng cukup banyak mobil-mobil yang naik. Ini kabut juga udah mulai turun, padahal hari ini baru jam 11 lebih ya di sini. Ini sekitar 500 meter dari sini, di atas sana itu ada tanjakan yang cukup panjang ya, yang dikenal dengan tanjakan 15% Dieng. Ya mungkin sekitar 15% lagi itu kita udah sampai di Dieng. Kalau dari sini ini ada tandanya untuk ke Dieng itu masih 6 km lagi ya. Nah, ini tadi ada rest area di sebelah kanan saya. Ini bisa kita gunakan untuk beristirahat. Makan siang ya maksudnya, sambil menikmati indahnya alam di sekitar Dieng. Oke, kita coba ke arah Gardu Pandang yang di depan sana. Dieng, namun sayangnya hari ini kabutnya sudah terlalu atau sudah cukup tebal ya, jadi untuk pemandangan tidak terlalu kelihatan jelas. Nah, di sebelah sana sebelumnya ada Gunung Sindoro. Lalu sana ada perumahan warga di sekitar daerah atau kecamatan Kejajar ya.